Dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, Binmas Noken menggelar perlombaan pengucapan ikrar Sumpah Pemuda yang dilaksanakan di ruang Sat Binmas Polres Puncak. Korwil Binmas Wilayah Puncak Ibdayan Amos Wambrau Essos mengatakan, kegiatan lomba ini mempunyai maksud dan tujuan guna menumbuhkan semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme kepada anak-anak di Kabupaten Puncak sejak usia dini. Antusias anak-anak dengan adanya lomba ini sangat tinggi, terlihat pada hari ini sebanyak 22 anak yang mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba. Dalam perlombaan tersebut kami memberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan kepada setiap masing-masing juara, sedangkan bagi anak-anak yang tidak memenangkan lomba kami berikan snack dan alat tulis. Hadirnya Polri di Tanah Papua sebagai sahabat generasi muda, hal ini ditunjukkan dari begitu perhatiannya Polri terhadap masa depan generasi muda di bidang pendidikan melalui program Polisi Piajar.